Oke, bos-bosku semua. Selamat pagi ya, bos ya. Di prediksi SDY. Oke, untuk di prediksi SDY di tanggal 21 Januari 2021, yaitu Resul 4034. Kita di tunggal ada 4, kita JP ya bos. Sayang bos, untuk tunggal pribadi 6 ya, gagal ya bos. Kita tunggal di 7-4 6, kita JP di angka 4 ya bos, mantap. Oke, untuk di top 2 di JP lagi bos. Selamat ya bos ya, bagi yang JP ya, bagi yang BB. Oke bos, selamat bos, selamat JP ya bos. Untuk di BBFS ada di angka 0, 3, dan 4. Kita JP paus ya bos, mantap bos. JP3D. Untuk di colok bebas kita gagal, di colok makau kita JP04, di colok makau JP ya bos. Untuk di colok naga kita gagal, oke bos. Semoga besok untuk pasaran Sydney di tanggal 22 kita bisa JP paus lagi ya bos. Oke, selamat bagi yang JP ya. Untuk putaran Sydney di tanggal 22 kita rumus masih sama ya bos. As atas kita tambahkan kepala, bawah kita di mistik lama turun 1. Kita langsung saja ke resul, di resul 2427 kita masuk di ekor, di resul 1255 kita masuk di kepala ekor karena di sini twin, di resul 7865 kita masuk di kepala ya bos. Sorry bos, di sini kepala. Di resul 4034 kita masuk di ekor. Oke, untuk besok 7 kita tambah 3 menjadi 0, 0 jumlah jadi 1. Satu kita mistik lama jadi 0, satu kita tayangkan menjadi 4. Oke, saya akan tunggalkan satu digit untuk tunggal pribadi saya ya bos. Untuk besok saya tunggalkan di angka 1. Ini tunggal pribadi saya ya bos. Silakan bos, kalau punya AI pribadi sendiri silakan ditarungkan, barangkali AI-nya bisa tarung ya bos. Kita langsung saja bos, persingkat waktu langsung di 2 detik. Ada di angka 15 75 07 09 08 14 47 48
dan 8 9. Saya cadangkan di angka 05 45 04 78 75 79 85 dan 95. Di BBFS ada di angka 9480 7 dan 1. Untuk dicolok bebas ada 1 dan 4. Dicolok mako ada 41 dan 90. Dicolok naga 419 dan 907. Untuk di twin ada di angka 1100 dan 44. Oke, akan saya akan kuatkan di 2 di top ada di angka 15, di 75 14 09 dan 07. Di cadangan 05 04 95 79. Untuk dicolok bebas saya kuat di angka 1. Dicolok makau 4 dan 1. Dicolok naga 4 1 9. Untuk dituin saya kuat di angka 11. Di bom pribadi ada di angka 17 19 18 dan 49. Jangan lupa untuk di BB ya bos. Oke bos, jangan lupa bos untuk di like, komen, dan subscribe ya bos ya, biar kami lebih semangat buat prediksi buat bos-bosku semua. Tetap utamakan UPS. Oke, prediksi kami jangan dijadikan patokan buat bos-bosku semua, jadikan saja sebagai perbandingannya bos ya. Karena di sini namanya prediksi, kadang kita patah, kadang kita hoki ya bos. Oke, terima kasih bos. Semoga besok kita bisa JP lagi ya bos ya. Semoga nggak ada twin bos untuk besok bos. Kalau kita keluar twin, aduh parah bos.